Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat berita dari rumah, gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja, sehat selalu, doakan sehat dan juga dipanjangkan umurnya juga, amin. Oke, terakhir saya akan mengupload spek-spek senapan angin dan juga ada senapan angin harga flat dan juga free ongkir untuk di galeri senapan angin ini. Dan untuk kalian kalau penasaran dengan speknya dan juga penasaran dengan senapan anginnya, kalian wajib nonton video sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe juga. Oke, kita akan mengupload spek-spek senapan angin. Ada 8 senapan angin. Yang pertama itu ada senapan angin predator, ada 4 senapan angin predator. Yang kedua itu ada senapan angin bocap efek juga. Kita bahas itu senapan angin yang pertama dulu. Senapan angin yang pertama ada senapan angin efek bumbara, ada juga senapan angin efek barakuda, ada juga senapan angin efek destet, dan juga ada senapan angin efek yumaja juga. Untuk predatornya itu ada macam-macam predator, ada predator barakuda, ada predator unitet, dan juga ada predator bumbara, dan juga ada senapan angin predator sunder bolong juga. Kita bahas ke senapan angin yang bocap efek dulu. Kita bahas ke senapan angin yang pertama, ada senapan angin efek kron bumbara. Untuk efek kron bumbara itu seperti ini untuk butungnya, untuk senapan anginnya. Kita bahas untuk bagian larasnya. Larasnya ini menggunakan laras baja pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serambungnya juga. Disini ada bagian double serambung. Untuk serambungnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc. Untuk di bagian sini juga ada bagian manometernya juga, untuk kapasitasnya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Jangan sampai dinekan dan juga jangan sampai dilebihkan juga untuk bagian pengisian tabungnya, supaya tabungnya tidak mudah-mudahan senapannya pasnya tidak mudah rusak juga. Makanya kalau bisa taruh aja, jangan sampai dilebihkan, apalagi dinekan untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian pengisian anginnya di bagian sebelah sini, untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chambernya, ini menggunakan chamber brush seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber brush seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC. Dan di tengah-tengah chamber bagian sini juga ada bagian pengisian peluru juga. Untuk bagian pengisian peluru ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Ini mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Dari senapan angin efek bumbara ini harganya pastinya murah banget, di harga 3 juta aja. Itu kalau harga normal itu ada bonus kelengkapan juga. Di harga 3 juta ada 7 bonus kelengkapan, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine peredam, dan juga ada SCKS. Dan juga kalau harga full setnya di harga 4.100.000 sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus aja, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga sudah free ongkir juga. Itu kalau harga senapan angin efek bumbara atau bocap bumbara. Senapan angin kedua ada senapan angin efek barakuda. Kita bahas spek-speknya untuk senapan angin efek barakuda ini. Untuknya sama menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serabungnya juga. Itu ada bagian double serabung juga. Serabungnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian laras bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian penutup laras sebagai variasi, tapi sejujurnya itu kalian gantinya menggunakan peredam. Sebenarnya kalian tuh suka belum sesep atau belum lipstick, itu bisa banget gantinya menggunakan peredam juga. Untuk di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga. Untuk bagian tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung SM, tapi sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan juga di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga, yang sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah bengkak saat kalian gunakan untuk berburu. Untuk bagian satu cincin larasnya, untuk bagian pengisian anginnya di bagian sebelah sini, untuk bagian pengisian anginnya, untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompa di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banyak gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya.
Untuk bikin chamber bersama di sini menggunakan chamber selang CMC, bukan menggunakan chamber seri 7. Untuk bikin tarikan di sini menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan yang modern. Untuk bikin trigger di sini itu ada bagian triggernya di bagian bawah senapan angin untuk bagian triggernya. Untuk trigger ini menggunakan trigger mesh, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan untuk bagian sini ada bagian pada juga untuk bagian popper ini menggunakan popper tombol yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga. Dan di bagian popper di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang bisa dinaik-turunkan untuk sesuai dengan selera kalian juga. Untuk harganya dari senapan angin efek berada kuda ini harganya juga murah banget, di harga 3 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru tas, semangka jenis perdam, dan juga ada STKN-nya juga untuk harga full setnya di harga 3.900.000 saja sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga mendapatkan 3 bonus saja dan minus pompa dan juga ada teleskop juga dan juga sudah free juga untuk harga full setnya. Senapan angin pecah-pecah ini seperti ini tuh, senapan anginnya kita bahas spek-speknya aja, kita bahas spek-speknya sedikit aja dari bagian depannya sampai ke bagian belakangnya atau ke bagian ujungnya popor. Untuk saya ini menggunakan laras baja ban juga yang pastinya sudah dilengkapi dengan cerobong juga, di itu ada bagian double cerobong juga. Untuk cerobongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian sini juga ada bagian tabungnya juga, bagian tabungnya juga sama menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi di sini menggunakan tabung Venom 500cc. Untuk di bagian manometernya itu ada di bagian sebelah sini untuk letak manometernya. Untuk kapas anginnya sama di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Jangan sampai dilepas dan juga jangan sampai dilebih-lebihkan juga supaya senapan anginnya pasnya itu akan alat banget dan mutlaknya tidak mudah bocor. Jika makanya kebesar aja, jangan sampai dilepas dan juga jangan sampai dilepas untuk bagian pengisian tabungnya. Untuk bagian pengisian anginnya di bagian sebelahnya sini, untuk bagian pengisian anginnya, untuk pengisian anginnya sudah menggunakan mini cooper sehingga tidak perlu kopler tambahan lagi. Untuk pompa juga sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chambernya juga sama menggunakan chamber seri 6 CNC, bukan menggunakan chamber seri 7. Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian remoting atau penaruh teleskopnya di bagian chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk bagian belakang chamber di bagian sini juga ada bagian setelan powernya juga. Untuk bagian setelan ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk besar, small game itu untuk yang berukuran kecil. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan powernya. Untuk bagian tarikannya itu ada di bagian sebelah sini untuk bagian tarikannya. Tarikannya ini menggunakan tarikan sliver atau menggunakan tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan kiri, tapi sudah menggunakan bagian tarikan modern atau menggunakan tarikan sliver. Dan di bagian tengah-tengahnya saya di bagian sini juga ada bagian pengisian pun juga, bagian pengisian pun ada dua, ada magazine dan juga ada single setnya juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single setnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian popor di sini menggunakan popor tambal yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga. Dan di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang bisa dinaikkan untuk sesuai dengan selera kalian. Untuk harganya dari senapan angin bocah-bocah harganya murah banget, di harga 3.300.000 itu kalau harga normal, sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru tas, magazine perdam, dan juga ada STKS nya juga untuk harga full setnya di harga 4.400.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus, hanya ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan sudah harga full set dan juga sudah free ongkir juga untuk harga senapan anginnya. Kita bahas ke senapan angin yang keempat, ada senapan angin FX Crown Yumaja. Selanjutnya ada senapan angin FX Yumaja. Kita pesen speknya untuk senapan angin FX Yumaja ini. Untuk bagian saya ini menggunakan laras Yumaja yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong. Jadi ada bagian double serombongnya. Untuk serombongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian sini juga ada bagian cincin laras juga, untuk bagian cincin sebagai memperkuat atau memperikat antara sabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Ini aman banget, terus sudah ada bagian satu cincin laras di antara laras dan tabungnya di bagian sebelah sini untuk bagian letak satu cincin larasnya.
Untuk bikin tabungnya sini menggunakan tabung Venom 500cc, bukan menggunakan tabung GSM, tapi sini menggunakan tabung Venom 500cc. Dan di bagian sini juga ada bagian chamber juga. Untuk bagian chamber ini menggunakan chamber dulat seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi menggunakan chamber dulat seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC ya. Dan di bagian sini juga ada bagian remoting atau penaruh teleskopnya di bagian chamber di bagian sebelahnya sini, untuk bagian letak teleskopnya. Untuk di bagian tengah-tengah chamber di bagian sini juga ada bagian pengisi yang punya juga. Untuk bagian pengisi yang peluru itu ada dua, ada magazine dan juga ada single switch-nya juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single switch-nya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian triggernya sendiri di sini menggunakan trigger mesh, yaitu trigger yang modern atau menggunakan trigger yang mesh ya, bukan menggunakan trigger klasik. Lalu di bagian sini juga ada bagian sensor trigger atau bagian pengaman pipinya juga. Untuk bagian popernya menggunakan popper klasik yang terbuat dari bahan kayu mahoni sehingga layout dan pasnya tidak mudah patah juga. Lalu di bagian sini juga ada bagian setelan pipi yang pastinya bisa dinatunkan untuk sesuai dengan selera. Untuk harga bocah Jumaja ini, untuk harganya itu murah banget, di harga 3.100.000 sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, pedam, dan juga ada STKS. Nah, juga untuk harga full setnya, untuk harga full set di harga 4.200.000 sudah ada 7 bonus kelengkapan, dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskop, dan juga sudah harga free ongkir juga untuk senapan angin F-Acron Jumaja ini. Tadi kita sudah bahas untuk spek-spek dan juga harganya untuk senapan angin yang FE, kan kita bahas ke senapan angin kedua, senapan angin macam-macam, senapan angin Predator ya. Yang pertama ada senapan angin Predator Barakuda, kita bahas spek-speknya dan juga kita bahas harga dari senapan angin Predator Barakuda ini. Untuk Predator Barakuda ini, untuk bagian larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serobongnya juga. Untuk serobongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan di bagian ujungnya sebagian sini juga ada bagian penutupan juga di bagian ujungnya sebagian sebelahnya sini. Untuk visitasi sebagian sebagian varasi, tapi segitu kalian gantinya menggunakan pedam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya sini menggunakan tabung Venom 500, bukan menggunakan tabung GSM. Di bagian belakang tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga. Untuk bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk bagian chambernya menggunakan chamber seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi sini menggunakan chamber seri 6, yaitu masih semi CNC, bukan yang CNC untuk bagian chambernya. Untuk bagian tarikannya di sini menggunakan tarik silver atau menggunakan tarikan yang modern. Untuk bagian pengisian peluru ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sebelah sini. Untuk pengisiannya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single switch-nya juga, yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single switch-nya juga. Untuk bagian popernya di sini menggunakan popper CTR atau menggunakan popper maju mundur, itu mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Untuk bagian popernya ini bisa dimajukan dan juga bisa dimundurkan juga sesuai dengan selera kalian. Dan di bagian belakangnya popor di bagian sini juga ada bagian sandaran bahu yang terbuat dari kain tuntas sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuh banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bahu kalian. Untuk di bagian belakangnya chamber di bagian sini juga ada bagian setelan pohonnya juga. Untuk bagian sampah bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau yang big game itu untuk besar, small game itu untuk yang buruan kecil. Dan untuk di bagian sini di bagian bawahnya senapan angin, di bagiannya juga ada bagian triggernya juga. Untuk triggernya sudah menggunakan trigger mesh, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Harganya sebagai senapan angin Predator Barakuda harganya juga murah banget, di harga 3.600.000 sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga, ada tas, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, magazine, pedam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya, untuk harga full set di harga 4.700.000 sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus saja, dan juga sudah harga free ongkir juga untuk senapan angin Predator Barakuda ini. Kita lanjut ke senapan angin kedua, senapan angin Predator Unitet. Untuk senapan angin Predator Unitet seperti ini, kita bahas spek-speknya dari bagian depannya sampai ke bagian ujungnya belakang, dan kita akan bahas itu harga senapan angin bocap Predator Unitet ini. Kita bahas ke bagian larasnya. Untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan yang pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serobongnya juga. Di sini ada bagian double serobongnya juga. Untuk serobongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14. Dan untuk bagian tabungnya di sini menggunakan
tabung GSM bukan menggunakan tabung frame tapi menggunakan tabung GSM. Dan untuk bagian pengisian angin ada di bagian sebelah sini, untuk pengisiannya sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian lebih banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chamber di sini menggunakan chamber dulu seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7. Dan di bagian atas chamber di bagian ini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya juga di bagian atasnya chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk bagian pengisian perlu ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sebelah sini untuk pengisiannya itu ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single switchnya juga. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single switchnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikan juga sini menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan modern, bukan lagi menggunakan tarikan gerak tapi sudah menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Dan di bagian sini juga ada bagian hanggripnya atau bagian pegangan tangan juga. Bagian hanggrip ini sudah menggunakan bagian hanggrip yang ori. Untuk bagian popornya menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur juga. Untuk harganya dari senapan angin Predator unit ini harganya juga murah banget, di harga Rp3.600.000. Sudah ada 7 bonus kelengkapan juga. Ada tas talisan dan kantong peluru, peluru tas magazine peredam dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full setnya di harga Rp4.700.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya, itu ada pompa, mimis dan juga ada teleskopnya juga. Dan juga sudah harga free ongkir juga untuk senapan angin Predator unit ini. Kita lanjut ke senapan angin yang selanjutnya. Senapan angin selanjutnya ada senapan angin Predator Bumbara ya. Senapan angin Predator Bumbara ini rasanya menggunakan laras baja pilihannya, pastinya sudah dilengkapi dengan bagian serobongnya juga. Serobongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm, alurnya 12, diameternya 14 untuk bagian larasnya. Untuk bagian ujung laras di bagian sini juga ada bagian penutup larasnya juga. Untuk bagian laras sedikit variasi, tapi bisa juga itu kalian gantinya menggunakan peredam juga untuk bagian penutup larasnya. Untuk bagian tabungnya menggunakan tabung GSM, bukan menggunakan tabung frame tapi di sini menggunakan tabung GSM. Dan juga di antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin laras juga di bagian antara tabungnya di bagian sebelah sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Dan untuk di bagian belakangnya tabung di bagian sini juga ada bagian pengisian angin juga. Bagian pengisian angin sudah menggunakan mini coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi. Untuk pompanya di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chamber ini sama menggunakan chamber 2 seri 6 semi CNC, bukan menggunakan chamber seri 7, tapi di sini menggunakan chamber 2 seri 6 yaitu masih semi CNC, bukan yang full CNC untuk bagian chambernya. Dan di bagian saya berbagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya di bagian atas chamber. Di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya ada di bagian atasnya chamber. Untuk bagian tarikan sudah menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan modern sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu, kalian sudah menggunakan bagian tarikan silver atau menggunakan tarikan yang modern. Dan di bagian belakangnya sini juga ada bagian hanggrip juga atau bagian pegangan tangan juga. Bagian hanggrip ini sudah menggunakan bagian hanggrip yang ori juga. Untuk bagian triggernya ada di bagian sebelah sini, untuk bagian triggernya ini sudah menggunakan trigger mas, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Untuk bagian popornya juga sama menggunakan popor CTR atau menggunakan popor maju mundur, dan yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian. Nah, untuk bagian popornya bisa dimajukan dan juga bisa dimajukan sesuai dengan selera kalian. Lalu harganya untuk senapan angin Predator Bumbara ini harganya juga murah banget, di harga 4 juta saja sudah ada 7 bonus kelengkapannya juga. Ada tas talisan dan gantungan peluru-peluru, tas magazine peredam dan juga ada STKS-nya juga. Lalu harga full set di harga 5.100.000 sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonusnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga. Dan juga sudah harga free ongkir untuk bagian senapan angin Predator Bumbara ini. Kita lanjut ke senapan angin yang terakhir, ada senapan angin Predator Sunder Bolong. Untuk senapan angin kita harus berbelang. Untuk senapan angin seperti ini kita bahas spek-speknya secara singkat saja, kita bahas dan spek-speknya dan juga kita bahas harga dari senapan angin Predator Sunder Bolong ini. Untuk senapan angin Sunder Bolong ini untuk bagian larasnya ini menggunakan laras GSM ya, pasti sudah dilengkapi dengan bagian serobong. Di sini ada bagian double serobong, serobongnya itu diameternya 22, untuk panjang larasnya 60 cm,
alurnya 12 ODM, artinya amat bagus untuk bagian larasnya. Dan untuk bagian tabungnya juga sama, menggunakan tabung GSM bukan menggunakan tabung Venom. Dan di antara tabung di bagian sini juga ada bagian satu cincin larasnya juga yang sebagai memperkuat atau memperikat antara tabung sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu. Intinya karena banget sudah ada bagian satunya di antara tabungnya di bagian sebelah sini untuk bagian letak satu cincin larasnya. Untuk bagian pengisian anginnya ada di bagian sebelah sini untuk pengisian anginnya sudah menggunakan multiple sehingga tidak perlu kupler tambahan lagi. Untuk pompa di sini menggunakan pompa PCP, tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa ingat gantinya dengan pompa kompresor juga untuk bagian pengisian anginnya. Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapas angin, pasnya ada di bagian manometernya. Untuk bagian manometer ada di bagian senapan angin, di bagian sebelah sini untuk bagian letak manometernya. Untuk kapas yang hanya di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700 sampai 2800 PSI. Jangan sampai dilakukan dan juga jangan sampai dilebih-lebihkan juga untuk bagian pengisian angin supaya tabungnya tidak mudah bolos untuk dan senapannya pasnya tidak mudah. So, jika makanya kebesar aja, jangan sampai dilebihkan apalagi ini dilakukan untuk bagian pengisian anginnya. Untuk bagian chambernya di sini juga sama, menggunakan chamber 2 seri 6 semi CRG, bukan menggunakan chamber seri 7. Dan di bagian chamber di bagian sini juga ada bagian remounting atau penaruh teleskopnya di bagian chamber di bagian sini untuk bagian letak teleskopnya. Untuk bagian pengisian peluru ada di bagian tengah-tengah chamber, ada di bagian sini untuk bagian pengisian pelurunya itu ada dua, ada magazine dan juga ada single shootnya juga. Yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kalian, karena ada dua pengisian, ada magazine dan juga ada single shootnya untuk bagian pengisian pelurunya. Untuk bagian tarikannya ada di bagian sebelah sini, untuk bagian tarikannya juga sama menggunakan tarikan silver atau menggunakan tarikan model sehingga lebih mudah banget dan pastinya akan enak banget saat kalian gunakan untuk berburu kalau sudah menggunakan bagian tarikan model atau menggunakan tarikan silver. Dan untuk bagian triggernya sudah menggunakan trigger mas atau trigger yang modern, bukan lagi menggunakan trigger klasik. Dan di bagian sini juga ada bagian triggernya atau bagian pegangan tangannya juga. Untuk bagian trigger ini sudah menggunakan bagian hand grip yang ori. Dan di bagian belakangnya chamber di bagian sini juga ada bagian setelan pohonnya juga. Untuk bagian setelan ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game dan juga ke kanan big game, atau big game untuk berdasarkan small game itu untuk yang berdasarkan. Jangan sampai kebalik kalau menggunakan bagian setelan pohonnya, yang big game dan small game itu untuk yang berdasarkan untuk bagian setelan powernya. Untuk bagian powernya menggunakan power CTR atau menggunakan power maju mundur. Dan misalkan yang power di bagian sini juga ada bagian sandaran bau yang terbuat dari kayu mentah sehingga lebih nyaman dan pastinya empuk banget saat kalian gunakan untuk bersandar di bau kalian. Untuk harganya dari senapan angin PVC berbelang ini harganya di harga 3.700.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan, ada tas tali sandang, galung akuru, peluru tas, magazine 4 jam, dan juga ada STKS-nya juga. Untuk harga full chart-nya di harga 4.800.000, sudah ada 7 bonus kelengkapan dan juga ada 3 bonus lainnya, ada pompa mimis dan juga ada teleskopnya juga, dan juga sudah harga free ongkir untuk semua senapan angin di sini, yaitu ada 8 senapan angin sudah harga free ongkir semua gitu. Oke, tadi kita bahas tentang spesifik senapan angin 8 senapan angin dan juga kita bahas harganya dan juga spesifiknya. Selanjutnya kita bahas secara pembelian dan juga ada apa namanya garansi untuk di garis senapan angin. Kalau kalian membeli senapan angin itu ada garisnya, itu ada dua, ada garansi akurasi dan juga ada garansi tabungnya juga. Untuk garansi akurasi di 2 minggu, garansi tabungnya di 2 bulan saja. Untuk bahan packingnya juga sini menggunakan bahan packing yang dari kayu sehingga lebih aman dan pastinya akan aman banget saat diantar ke rumah kalian kalau sudah menggunakan bahan packing yang dari kayu sehingga itu tidak akan rusak saat diantar ke rumah kalian. Dan untuk sebelum dikirim senapannya pastinya ada bagian tas akurasinya terlebih dahulu sebelum senapan anginnya dikirim ke rumah kalian. Jika kalian sampai lihat senapannya pastinya itu kualitasnya itu mantap banget saat kalian gunakan untuk berburu, makanya dulu ada bagian tas akurasi sebelum senapannya dikirim ke rumah kalian. Dan juga di bagian senapan juga ada dua cara pembayaran, ada COD dan juga cara transfer atau bayar di tempat juga. Terus COD pastinya gampang banget, kalian bisa kirim foto KTP sesuai dengan alamat Anda. Jika kalian tidak mengirim foto KTP, bisa dikenakan DP sebesar 100% sudah terus ada jadi keseriusan Anda. Untuk transfer kalian bisa hubungi nomor yang ada di bagian link deskripsi saja. Oke, itu sedikit habis stok untuk hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di like untuk kita sampai seperti bisa ditulis di kolom komentar di bagian bawah sini. Saya Dea pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.